semua boleh dikatakan seluruh ibu negara ni telah kita lalui dan kita telah membuat tinjauan dan kita dapati orang ramai dan juga kenderaan sangat berkurangan dan kita boleh kira dengan jari kita. Ini menunjukkan satu kejayaan pada hari kedua tempoh pergerakan kawalan pergerakan penuh fasa pertama. Tuan, adakah pemotongan akan berterusan tu? Kita di daerah Dang Wangi ini akan sentiasa pada setiap masa siang dan malam selain daripada tim pematuhan di kompleks membeli belah di mana-mana juga tempat di premis-premis perniagaan. Kita juga ada SJR bergerak yang masih berterusan dan kita juga ada tim-tim lain yang pergi ke pejabat-pejabat kerajaan masih kita teruskan. Jadi kita sentiasa menasihatkan orang ramai dan juga majikan-majikan supaya terus akur dan tidak memaksa pekerja-pekerja mereka hadir dan jangan sesekali ada sektor-sektor tertentu yang mengambil kesempatan dengan membuat pengisytiharan palsu di dalam permohonan di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dengan tujuan untuk mendapatkan surat kebenaran tersebut. Sedangkan perniagaan mereka yang ingin dibuka adalah bukan dalam kategori perkhidmatan.